OK, OK, nice. Nice though, nice though, nice though, nice though. Yo, halo guys, balik lagi bareng Mr. Octo sama Tir, masih di game Clash Royale lagi. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka chest. Tapi ya seperti yang bisa kalian lihat di sini nggak ada chest apa-apa. Gue bakalan buka chestnya itu di Clan Chest, bro. Finally Clan Chest gue bisa dibuka. Ini berkat kerja keras dari kawan-kawan di geng bocor semuanya. Kita bisa lihat kontribusi chest terbesar dipegang oleh pendekar dengan 448 kron. Siap belum 400 anjing. Banyak banget. Terus yang kedua ada Teguh Latif 225 dan juga Alvaro Sever 225. Selebihnya ratusan. Sedangkan gua sendiri 8 doang. Itu bisa menandakan bahwa gua sangat amat rajin dalam bermain Clash Royale ya. Oke. Sebelum kita mainkan. Sebelum kita buka chestnya, kita donate dulu biar tampan, Bung. Kita donate dulu. Waduh, ini Elite Barbarian mau gua naikin. Waduh, ini juga Hawk mau gua naikin. Oke, sorry ya. Dan sebelum kita buka clanchestnya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang. Kalian langsung ke tombol yang merah di bawah itu, pencet subscribe. Nanti kalau misalkan udah berubah jadi abu-abu, kalian pencet lambang lonceng di sebelahnya. Kalian klik, terus kalian checklist dan save notifikasinya, oke? Jadi biar kalian nggak ketinggalan lagi kalau gua ada update offline maupun live streaming. Soalnya nanti akun ini maksud gua bakalan live streaming tanggal 1 Maret baru bebas dari banned live streaming. Oke, mungkin langsung aja kita buka clan chest-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3150 gold dan juga 525 kartu siap. Aduh, sakit. 3150 seperti yang gua bilang tadi. Inferno 1 biji. Rimas ketir 5. Elixir kolektor 6. Oh, Masketir 10, ini gua butuhkan soalnya. Furnace 15. Boom Tower 15. Wow, Elite Barbarian, siap, bisa naik cuy, bisa naik cuy. Oh, Spear Goblin lumayan. Wah, kayaknya kita nggak dapat legendary card nih. Tapi nggak apa-apa, kita dapat epic apa nih? Hop. Oh, Freeze bisa naik level, siap lu. Oke, kita naikin dulu Elite Barbarian. Oke, kita juga naikin Hawk Rider. Terakhir kita naikin Ice Golem. Oke, ini soalnya deck yang lumayan lah ya. Ntar kayaknya ini bakal di prospek sama gue kedepannya. Tapi gue nggak tahu juga sih kombonya kayak gimana. Yang pasti ini ditambah ini atau ini ditambah ini itu udah nyesain banget, merepotin banget combo 8 elixir ini. Ya, kita lihat dulu holiday overnya masih ada sisa 3 hari 15 jam. Oke, 3 hari 15 jam gua harus ingat, nanti suka lupa soalnya. Dan karena chest slot kosong kayaknya kita bakalan battle. Mungkin 2 atau 3 battle. Dan by the way gua pakai deck apa tadi ya? Shit man, shit. Oh shit, pakai deck beginian. Wow. Level drop kita kecil. Set level 10. Ya ilah. Ya kagak ada rasanya, Bapak. Kagak ada rasanya, Pak. Dua kali hit. Sakitnya luar biasa. Dia level 10, gua level 8 anjing gitu ya. Lihat berbadannya. Aduh, gua salah deck nih. Kan harus gua upgrade dulu harusnya. Sakit zong. Pakai salah deck segala. Ya, dia mencar. Oke, kita coba sabar dulu aja. Siap.
Pasti dia punya elite barb ya. Tidak bisa, tidak bisa. Cerot. Nice, siap satu elite barbarian plus masketir. Tambahin zap. Oke, nice. Cerot, nice shot. Oh, ini nggak bisa nge-hit satu. Nggak bisa. Aduh, ini kita dropnya kalah jauh ya. Kemungkinan dia elite barbarian dikeluarin. Shit man. Oke. Minionnya. Oke. Shit man. Come on, level 8. Come on. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Aduh, gatal hidung gua. Strot. Oh shit. Aduh, gatal. Pukul. Nice shot. Ya, lolos dong dianya. Apa pakai lolos segala sih? Miring lagi. Ya udahlah, well player. Gak mampu guys, gak mampu. Levelnya terlalu jauh bedanya. Oke, kita coba pakai deck 3.3 dulu. Kita coba pakai deck 3.3. Oke, ini dia deck 3.3-nya. Tiga-tiganya semoga bisa berhasil lah ya. Oh my god, oh lawan level 10 lagi, semoga dropnya nggak jauh-jauh amat lah bedanya. Aduh, terlalu ini gua. Apa? Terlalu pengen hemat. Ya, kesalahan pertama guys. Dan ya gitulah pokoknya. Kayaknya kita 3 kali battle nggak bakal dapetin crown satupun. Elite barbarian-nya masih level 8 ya. Astagfirullahaladzim, kan gua lupa dia punya minion. Dia punya minion. Nah, itu maksud gua. Mati dong. Siap. Maksudnya dia pakai deadlock. Oh, enggak ternyata. Ini masuk satu. Delok. Oke, kita nampaknya bakal kalah lagi sih. Jadi ketemunya kawan-kawan dari tenis. Oh, lolos si anjing, lolos. Si anjing lolos. Oh, anjing. Lalu kita pakai combo cepat. Mati. Astagfirullahaladzim, delok. Gak apa-apa lah, bodo amat lah. Bodo amat. Oke.
Oke, okay, nice. Nice tuh, nice tuh, nice tuh, nice tuh. Kita dapat satu crown. Oke, gue gak nyangka gue bisa menang dan dapatnya silver chest dong. Oke, mungkin sekian aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih like dan share. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, karena gue akan terus update video baru, entah itu Clash Royale maupun non-Clash Royale, dan juga game maupun non-game. Ya, jangan lupa juga follow sosmed gue, entah itu LINE official maupun Instagram, itu ada di deskripsi di bawah. So, gue Mr. Okto undur diri, salam amatir.